yang menjadi tempat kediamannya. Pakaian yang digunakan untuk menutupi auratnya. Dan roti tawar serta alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Para jamaah salat subuh Masjid Sulahuddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Masih membahas bab yang sama, yaitu bab fadliz zuhdi fid dunya wal hasbi 'ala taqalluli minha wa fadlil faqr. Keutamaan zuhud di dunia dan anjuran untuk mempersedikit keduniayaan dan keutamaan kefakiran. Masuk hadis ke-26 dalam bab ini, atau hadis yang ke-482 dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Wa'an Abi Amr wa yuqal Abu Abdillah wa yuqal Abu Layla Uthman bin Affan radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء رواه الترمذي وقال حديث صحيح وقال الترمذي سمعت أبا داود سليمان بن سالم البلخي يقول سمعت النضر بن شميل يقول الجلف هو الخبز ليس معه إداب وقال غيره هو غليظ الخبز وقال هروي المراد به هنا وعاء الخبز كالجوالب والخرج والله أعلم. Artinya dari Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Abdillah, ada pula yang mengatakan Abu Layla, yaitu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hak apapun bagi anak Adam selain dari perkara-perkara ini, yaitu rumah yang menjadi tempat kediamannya, pakaian yang digunakan untuk menutupi auratnya, dan roti tawar serta air. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan, saya mendengar Abu Dawud, yaitu Sulaiman bin Aslam Al-Balkhi berkata, saya mendengar An-Nadhar bin Shumail, yang dimaksud dengan al-jilfu itu ialah roti tanpa lauk. Lainnya lagi berkata roti yang kasar. Sedangkan Al-Harawi berkata yang dimaksud di sini ialah wadah roti seperti juwatik dan khurj. Wallahu a'lam. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis di atas kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Yang pertama, yaitu kita hanya membutuhkan sebagaimana disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menjadi kebutuhan yang primer bagi kita, yaitu rumah
bahasa Jawanya adalah papan. Menjadi hal yang sangat urgen bagi kehidupan manusia. Pakaian, yaitu sandal yang ia gunakan untuk menutupi auratnya. Dan ini menjadi hal yang juga primer, bukan yang sekunder. Yang menjadi hal yang harus ada, jadi hak-hak yang harus kita penuhi, baik terhadap diri kita, istri kita, maupun juga anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, roti serta air. Nah, ini menjadi pangan. Ya. Baik hak Adam atau hak kita sebagai manusia, serta hak istri kita, hak anak-anak kita berhak mendapatkan tiga hal ini. Sebagaimana istilah orang-orang Jawa itu, ya, mungkin sebelum menikah itu kan sandangmu weso golek ora. Ya. Sandang, papan. Kalau papan tidak masalah, papan rumah sewa kontrak tidak menjadi masalah. Ya. Tidak harus kemudian memiliki rumah dulu baru menikah. Ya. Jadi seperti itu. Sambil menikah, sambil menabung, sambil menunggu. Ya. Tapi kalau orang-orang tua kita dahulu harus memastikan terlebih dahulu sandang, papan, dan makannya. Bagaimana kemudian kehidupan sehari-hari ini ditopang oleh kebutuhan yang primer ini. Tiga kebutuhan primer ini. Ya, manusia tidak bisa lepas daripada tiga kebutuhan yang primer ini, yaitu sandang, papan, dan pangan. Hanya tiga ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak lebih. Adapun kelebihan itu adalah min fadlillah, adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana di antara karunia Allah itu haqqul lisaili wal mahrum. Di mana di antara karunia-karunia Allah, rezeki yang Allah berikan itu sebetulnya ada hak bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang kaum du'afa dan seterusnya. Haqqul lisaili wal mahrum. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqul qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.